PayTrainer. Kita berjumpa lagi dengan video tutorial PayTrain. Tutorial isi saldo deposit transaksi atau deposit e-PIN. Silakan masuk pada menu utama transaksi. Kemudian, pilih menu deposit. Setelah itu, silakan pilih menu top up. Kemudian, masukkan nominal deposit yang diinginkan. Lalu, silakan pilih jenis deposit yang diinginkan. Kemudian, lanjutkan. Kemudian, silakan masukkan PIN transaksi Anda. Selanjutnya, akan ada notifikasi jumlah nominal yang harus ditransfer, beserta dengan kode uniknya. Setelah Anda melakukan transfer, maka deposit akan terisi.